Dengan cahaya dan optik dan tajuk ini kita akan belajar tentang apakah konsep dan prinsip cahaya berkaitan dengan cahaya dan optik. Bagaimana konsep cahaya dan optik diaplikasikan dalam kehidupan serta fenomena semula jadi. Mengapakah ganti optik dan kata bersaiz kecil digunakan dalam teknologi peralatan optik? Okay, ini adalah soalan-soalan yang biasa bakal ditanyalah dalam SPM. Dalam tajuk ni kita akan tengok ada 6 subtopik. Yang pertama, pembiasan cahaya, pantulan dalam penuh, pembentukan imej oleh kanta, formula kanta nipis, peralatan optik dan juga pembentukan imej oleh cermin sata. Ini laman informasi, titisan titisan embun pada rumput boleh berfungsi sebagai kanta pembesar cecair yang dapat membentuk imej bagi objek di sekelilingnya. Kesan pembiasan cahaya bagi sinar cahaya yang merambat dari udara ke dalam titisan embun dipengaruhi oleh saiz dan bentuk titisan embun tersebut. Okay, ini adalah fenomena pembiasan cahaya yang kita belajar minggu lepas. Okey, salah satunya lah konsep dia merambat dari udara. Udara media yang kurang tumpat ke media yang lebih tumpat. Aduh, sorry gangguan seterusnya. Ketebalan kata manusia juga boleh dirasakan oleh otak silia. Yang ni kata mata kita, okay, ketebalan kata dilaraskan oleh otak silia agar mempunyai panjang fokus yang berbeza untuk membentuk imej bagi objek dalam julat penglihatan mata manusia. Okay, konsep penerasan panjang fokus yang sedemikian diaplikasikan oleh para saintis dalam mencipta kanta kamera cecair di dalam telefon bimbit. Okay. Bagaimana benda yang dia aplikasikan ketebalan kanta tu makin lama makin kecil penerasan dia tu supaya kita boleh gunakan juga kanta kamera tu dalam telefon. Panjang fokus kanta cecair ini boleh dilaraskan dengan menggunakan medan elektrik dalam sistem elektronik telefon pintar. Yang ni nanti kalau awak sambung bidang elektronik, mungkin bidang salah satu bidang ni adalah bidang penggunaan fokus kanta lah. Penggunaan kanta mata relate dengan elektronik. Oleh itu, satu kanta cahaya mampu menggantikan satu set kanta yang dipasang dalam kamera telefon pintar. Okay, penjimatan ini membolehkan ketebalan keseluruhan telefon pintar dapat dikurangkan. Ini salah satu apa ni inovasi barulah dalam bidang telefon bimbit. Jadi kita akan lihat tajuk yang pertama hari ini iaitu pembiasan cahaya. Okay. Pembiasan cahaya ni konsep pembiasan yang kita belajar minggu lepas mesti syarat dia ada dua medium yang berlainan ketupatan. Okay. Jadi medium ni kena tahu yang mana satu tumpat, yang mana satu kurang tumpat. Kalau kurang tumpat bergerak ke lebih tumpat, okey, dia mendekati ke atau menjauhi garis normal. Ciri-ciri yang kita belajar minggu lepas kena ingatlah untuk konsep pembiasan cahaya. Okey, perhatikan rajah 6.1, apakah yang menyebabkan fenomena tersebut? Fenomena yang pertama ni kalau anak-anak tengok, pensel kelihatan bingkuk di dalam air. Okey. Jadi kita ada dua medium kat sini. Kalau kita tengok daripada depan, kita akan nampak pensel tu besar. Ni kalau kat depan ni daripada kaca ke air. Okey, kalau kita tengok daripada atas, daripada udara ke air. Okey, yang ni kalau daripada depan ni kaca lebih tumpat daripada air. Okey, jadi kaca lebih tumpat ke kurang tumpat dia akan menjauhi garis normal. Jadi kita akan nampak pensel ni besar. Okey. Kalau daripada atas, daripada udara ke air. Di mana udara kurang tumpat ke air lebih tumpat.
Jadi kalau kurang tumpat ke lebih tumpat, apa ni sinar cahaya tu akan mendekati garis normal. Okey, next ni yang kedua, fenomena yang kedua, image pensel kelak terbengkok di dalam blok kaca. Ni. Kita ada udara ke kaca. Okey, udara kurang tumpat, kaca lebih tumpat. Okey. Jadi apabila kurang tumpat ke lebih tumpat, fenomena tu mendekati garis normal. Fenomena ini dikenali sebagai pembiasan cahaya yang berlaku disebabkan oleh perubahan hal laju. Okey. Yang inilah kata kunci dia, perubahan hal laju cahaya bila berlaku apabila merambat melalui medium yang berlainan ketupatan optik. Okey, air, udara, kaca tu mempunyai ketupatan optik yang berbeza. Ketupatan optik tidak sama dengan ketupatan yang definasikan sebagai yang kita belajar ketupatan asas tu, jisim perisi padu. Ketupatan optik tak sama konsep dia kat situ. Contohnya ketupatan minyak lebih rendah daripada air. Okey, air ringan sebab tu air berada minyak ringan, minyak berada di atas air. Okey, menyebabkan minyak terapung di atas permukaan air. Tetapi ketupatan optik minyak pula lebih tinggi. Ha, daripada segi ketupatan optik minyak lebih tinggi daripada ketupatan optik air. Okey, yang ni konsep pembiasan cahaya. Nanti kalau kita boleh belajar bersama ke, kita akan buatlah eksperimen ni. Kita ada udara. Okey, ada blok kaca, kita halakan sinar 7, okey, pada sudut 7i. Kalau anak-anak tengok ni yang kita belajar konsep minggu lepas, kalau kurang tumpat ke lebih tumpat, sinar cahaya ataupun hal laju ni akan bergerak mendekati garis normal yang kita panggil. Di mana sudut i lebih besar daripada sudut r. Okey, ingat lagi, dia faham kan konsep ni kan? I lebih besar daripada R. Jadi apa berlaku kepada hal laju gelombang? Berkurang. Panjang gelombang? Berkurang. Okey. Dia punya frekuensi adalah sama. Yang seterusnya pula ni adalah dia ada bagi dua. Okey. Dua. Contohlah sini, rajah 6.3 tu ialah pembiasan cahaya dari udara ke blok kaca. Okay, ini udara ke blok kaca di mana air besar daripada R. Apa yang berlaku? Okay, yang pertama, sinar cahaya membengkok ke arah garis normal apabila cahaya merambat dari media yang berketupatan optik rendah iaitu udara ke media berketupatan optik tinggi iaitu kaca. Jadi apabila halaju cahaya bergerak ke lebih tumpat, okey, halaju cahaya akan berkurang. Okey. Sebab dia melambat daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Jadi sudut biasa A dia adalah lebih kecil daripada sudut 7i. Okey. Ini pula ialah penerangan daripada kaca ke udara. Dia keluar tu dia kembali semula kaca ke udara. Itu yang kita panggil. Dan fenomena ni kalau kita tengok, air lebih kecil daripada R. Sinar cahaya membengkok menjauhi garis normal apabila cahaya merambat daripada medium berketupatan optik tinggi ke medium berketupatan optik yang rendah. Sebab apa? Sebab hal laju cahaya tu membengkok kita panggil, dan dia akan bertambah melalui medium yang lebih tumpat ke kurang tumpat. Jadi apa berlaku kepada sudut biasanya? R adalah lebih besar daripada sudut 7i. Okey. Boleh fahamkan fenomena pembiasan? Boleh? Boleh. Boleh respon tak? Boleh faham tak fenomena pembiasan saya? Boleh. Ada orang tak ni? Senyap je. Boleh ya? Boleh. Okey. Okay. Untuk menghitung konsep pembiasan ni, okey, kita ada indeks biasan. Di mana indeks biasan ni simbol dia N. Okey, refer kepada
Dia relate kepada ketupatan. Kalau ketupatan medium tu tinggi, indeks biasan dia tinggi. Indeks biasan A menentukan darjah pembekokan alur cahaya apabila cahaya merambat dari satu vacuum ke suatu medium. Okey, jadi kita definasikan indeks biasan ini sebagai nisbah laju cahaya di dalam vacuum kepada laju cahaya di dalam medium. Nisbah ni bahagilah. Okey, C ni adalah laju cahaya dalam vacuum. C ni nilai dia adalah tetap nilai laju cahaya ialah 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey. Bahagi dengan laju cahaya dalam medium. Sebarang medium lah sama ada air, udara, okay, kaca, apapunlah medium. Apabila ketupatan optik meningkat, indeks biasan juga akan bertambah. Itu hubungan dia. Okey, nilai S sentiasa lebih atau sama dengan 1. Di mana nilai M bergantung kepada panjang gelombang. Okey. Apa perubahan suhu juga boleh mengubah nilai N sesuatu bahan. Ha, dia bergantung kepada panjang gelombang yang digunakanlah. Jadi kita ingat kalau ketupatan bertambah, indeks biasan juga bertambah. Ha, dan ahli sains yang mengkaji hukum ni, dia bagi nama hukum ini sebagai hukum Snell. Okey. Jadual 6.1 menunjukkan indeks biasan bagi beberapa medium. Darjah 6.5 menunjukkan perambatan sinar cahaya dari air ke dalam tiga medium yang berlainan. Okey. Jadi nak faham konsep indeks biasan. Ini adalah nilai indeks biasan. Tak perlu hafal. Okey. Kena faham kalau medium kurang tumpah indeks biasan dia kecil. Kalau medium tumpah indeks biasan dia besar. Kita ada vacuum dan udara 1.00, kita ada minyak zaitun 1.46, perspek 1.50, kaca krom 1.52, kaca flint 1.66, intan 2.42. Jadi kat sini udara kurang tumpat, kita panggil indeks biasan dia kecil lah berbanding dengan yang paling besar kat sini intan. Indeks biasan dia adalah 2.42. Okey, seterusnya pula darjah 6.5 ni adalah menunjukkan perambatan sinar cahaya dari air ke dalam tiga medium yang berlainan. Okey. Air ni sama, nilai sudut 7 sama, perubahan berlaku apabila medium makin lama makin tumpat. Apa berlaku kepada indeks biasannya? Yang tu yang kita nak tengok. Okey, yang pertama perspek. Perspek indeks biasan dia 1.50. Okey. Lebih kecil daripada kaca flint 1.66 dan kaca flint lebih kecil daripada intan 2.42. Apa berlaku kepada sudut biasan? Okey, kalau masuk ke perspek nilai dia 42.8, lebih besar berbanding dengan kaca flint 37.9 dan lebih besar daripada intan 24.9. Maksudnya semakin tumpat bahan tu, semakin kecil nilai indeks biasan. Yang tu yang nak ditunjukkan. Semakin besar indeks biasan, semakin kecil sudut biasan. Sorry. Yang ni yang nak ditunjukkan dalam situasi tiga rajah ni lah. Okey, boleh faham kan? Kalau indeks biasan kecil, sudut biasan dia besar. Berdasarkan rajah 6.5, nilai N1 sin tita 1, sin tita 1 adalah sama dengan N2 sin tita 2. Okey, ini adalah hubungan bagi tiga keadaan ni. Menurut hukum pembiasan, apabila cahaya merambat antara dua medium, okay, syarat dia yang pertama, sinar 7, sinar biasan dan garis normal bertemu pada satu titik. Ada berada dalam satah yang sama. Ini adalah syarat berlakunya pembiasan. Yang kedua, wujudnya hukum Snell. Okey. Mentakik hukum Snell lah kita panggil. Di mana N1 sin tita 1 sama dengan N2 sin tita 2. Okey, jadi kita akan dapat formula N2 per N1 sama dengan sin tita 1 per sin tita 2. Yang ni bawa pergi bawah ni. Yang N1 ni bawa pergi bawah ni.
Okey. Ayat ni adalah contoh dia cara berlakunya hukum pembiasan. Apabila median satu ni kita panggil N1 bersamaan nilai dia satu. Dan median dua ni pula N2 sama dengan N. Okey, jadi kita gantikan dalam formula di atas tadi. Kita akan dapat N sama dengan sin I per sin R. Yang ni adalah formula hukum Snell. Di mana R ialah sudut tuju dalam udara, manakala R ialah sudut biasan dalam medium. Okey. Yang ni pula, perhatikan rajah 6.7. Mengapakah sinar cahaya membengkok apabila memasuki blok kaca? Okey. Sudut biasan bergantung pada sudut tuju dan nilai indeks biasan blok kaca. Yang ni boleh tengok contoh pembengkokan sinar. Okey. Dia tak pergi lurus macam ni. Udara, kaca, udara. Okey. Berlaku pembengkokan laju cahaya apabila dia merambat daripada kurang tumpat ke tumpat dan tumpat ke kurang tumpat. Okey, itu konsep pembiasan cahaya lah. Yang ni eksperimen tadi tu. Yang ni eksperimen pembiasan, hukum pembiasan. Okay, InsyaAllah kalau boleh bersemuka kita cuba buat lah ni. Eksperimen, yang eksperimen tu kita akan wajib buat dan juga wajib buat dia punya lipat mali lah. Okay, next sama juga. Yang ni pula kita lihat dalam nyata dan dalam ketara. Ini adalah aplikasi lah kesan pembiasan cahaya dalam kehidupan harian kita. Perhatikan rajah 6.9, mengapakah kedudukan imej ikan kelihatan dekat dengan permukaan air? Okey. Kalau kita tengok ikan, ikan tu macam dekat je dalam air. Sebenarnya yang kita lihat tu adalah dalam tipu. Kalau ikutkan dalam sebenar ikan adalah lebih dalam. Situasi ini terjadi disebabkan oleh pembiasan cahaya lah. Apabila sinar cahaya dari ikan merambat dari air ke udara, cahaya dibiaskan menjauhi garis norma. Okey. Udara ke air. Kalau air ke udara. Okey, maksudnya pergerakan ikan ni kita nampak disebabkan pergerakan ikan daripada media udara air ke udara. Di mana air lebih tumpat, udara kurang tumpat. Kesan pembiasan ini menyebabkan pemerhatian yang kita lihat tu, kita akan nampak imej ikan ni akan lihat lebih dekat dengan permukaan air. Okey? Sebab cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Kena tengok eh, anak panah ni mesti daripada ikan ke mata, bukannya daripada mata ke ikan. Okey. Tu teknik tu kena tahu lukis. Ada soalan keluar, anak-anak kena lukis gambar rajah sinar tu, laluan lintasan sinaran cahaya tu. Okey, ni kita ada dua keadaan kat sini. Rajah 6.11 menunjukkan seorang jurulatih selam yang berada di tepi kolam melihat kedudukan penyelam lebih dekat dengan permukaan air. Ada dua. Okey, jurulatih tengok penyelam, manakala penyelam tengok jurulatih. Okey. Rajah 6.2 menunjukkan seorang penyelam yang berada di dasar kolam melihat jurulatihnya berada lebih jauh daripadanya. Okey. Bolehkah anda jelaskan mengapa situasi ini berlaku? Okey, yang pertama ni kita tengok yang pertama, kedudukan imej penyelam dari sudut pandangan jurulatih. Kita kena tengok, okey, anak panah ni daripada penyelam. Jadi penyelam berada dalam air yang lebih tumpat berbanding dengan jurulatih udara. Jadi hala tuju halaju ni akan bergerak menjauhi garis norma. Okey, jadi penyelam ni akan dilihat kelihatan lebih dekat dengan air. Lebih cetek. Sebenarnya penyelam tu kat dalam. Dalam lagi. Ni pula kedudukan imej jurulatih daripada sudut pandangan penyelam. Penyelam tengok dalam air. Okey. Imej ni daripada kurang tumpat
ke lebih tumpah. Jadi dia mendekati garis normal. Okey. Jadi penyelam ni dia akan tengok jurulatih dia lebih jauh daripada asal dia. Ha, lebih tinggi daripada asal. Okey, rasanya anak-anak pernah mengalami situasi ni. Kita tengok ikan, ikan dekat je. Kalau awak berenang tu, tengok orang ke dalam tu, kat luar kolam tu, jauh je. Padahal dia dekat je, dekat situ je. Ini adalah eksperimen yang melibatkan dalam nyata dan dalam ketara ya. Ketara, okay, yang ni kita akan tengok nantilah bersemoga. Eksperimen ni nampak mudah tapi nak cari dalam sebenar tu agak payahlah. Okey, hubungan bagi dalam nyata, dalam ketara, okey. Hubungan antara indeks biasa suatu bahan luksina N dengan dalam nyata H besar, okey, dalam nyata H besar, dalam ketara H kecil. Okey. Dia ada, kena ingatlah H besar tu nyata, H kecil tu ketara. N sama dengan dalam nyata per dalam ketara. Okey, bagaimana nak menyelesaikan masalah ni, nak guna rumus ni? Kita tengok contoh satu, rumus pertama N sama dengan sin I per sin R kita ada. Okey, kita ada rumus kedua dalam nyata per dalam ketara. Kita ada halaju cahaya dalam vacuum, halaju cahaya dalam medium. Ada tiga semua yang melibatkan indeks biasan. Rajah 6.14 menyebabkan satu sinar cahaya berambak dari udara ke dalam plastik pada sudut 60 darjah. Udara lebih tumpat, kurang tumpat daripada plastik. Diberi indeks biasan plastik ialah 1.49. Hitungkan yang pertama sudut biasan R. Okay. So dia beri indeks biasan sama dengan 1.49. Dia bagi sudut kat sini. Sudut kat sini kita panggil sudut 7 lah, iaitu sudut di antara sinar 7 ni dengan garis normal. Kena tahulah sudut kat sini, berada kat sini. Ada soalan tu dia bagi nilai dekat sini. Katakan dia bagi 30 kat sini, sudut kat sini. Jadi 30 ni bukan sudut 7. Okey. Sebab sudut 7 syarat dia ialah antara sinar 7 dengan garis normal. So awak kena tolaklah 90, tolak 30 dapat 60. Kena berhati-hatilah. Okey, bergantung pada soalan. Jadi maksud ni lah N sama dengan sin I per sin R, kita nak sin R. Okey. Jadi sin R sama dengan sin I per N. Maksud nilai sin 60 per 1.49. Jadi shift sin kan dia, kita akan dapat R sama dengan 35.54 darjah. Okey, nilai R kat sini mesti lebih kecil sebab berada dalam medium yang lebih tumpat. Kalau nilai R awak pun lebih besar daripada 60, jawapan awak tu salah lah. Okey, next kelajuan cahaya dalam plastik. Jadi S sama dengan C per V, V sama dengan C per N. So masuk nilai dia. Okey, kita dapat tadi nilai C diberi halaju cahaya dalam medium, kita akan dapat 3.0 darab 10 kuasa 8. Yang tu tak perlu hafal, diberi dalam soalan. Okey, bahagi dengan N 1.49, kita dapat halaju cahaya dalam medium 2.01 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey. Next yang kedua, contoh yang kedua, apabila sekeping silin diperhatikan di dalam sebuah bilah yang mengandungi suatu larutan, imej silin kelihatan pada satu ketinggian yang sama dengan 2/7 kedalaman larutan itu. Okey, 2/7 ni yang bawah ni. Okey, yang dalam ketara ni ialah H tolak 2/7 H lah. Okey, ni adalah H besar ni dalam sebenar. H kecil ni adalah dalam yang kita nampak dengan mata kasar. Okey, kita panggil dalam tipu lah, dalam ketara. Jadi H tu 7/7 lah. 7/7 tolak 2/7 dapat 5/7. Okey, kita nak cari nilai N. Jadi masukkan nilai H besar tu. Okey, sama dengan per 5/7 H. Kita gantikan nilai H kecil ni. So kita akan dapat 7/5 terbalikkan. Okey, so kita matikan nilai H.
Jadi kita akan dapat 7 bahagi 5 dapat 1.4. Unit tak ada, unit biasa je tak ada unit. Okey, habis tajuk yang pertama, kita tengok tajuk yang kedua iaitu pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh ni menunjukkan, gambar foto ni menunjukkan seekor penyu di bawah permukaan air. Okay, dia ada bawah permukaan air. Kita tengok ni ada imej pantulan penyu. Dapat dilihat pada sempadan air dengan udara. Okay. Fenomena ni biasa kita tengok. Yang ni kita panggil dia sebagai pantulan dalam penuh. Ni konsep pantulan dalam penuh lah. Pantulan dalam penuh berlaku apabila cahaya merambat dari medium berketupatan optik tinggi ke medium berketupatan optik rendah. Kalau kita belajar pantulan semalam, minggu lepas, okay, dia daripada medium kurang tumpat ke medium kurang tumpat semula. Okay, tetapi ni, pantulan dalam penuh ni dia berlaku daripada medium ketupatan optik tu tinggi, okay, iaitu medium tumpat lah kita panggil. Okey, ke medium berketupatan optik yang rendah. Ini konsep dia. Okey. Yang ni dalam medium yang lebih tumpat ke medium yang lebih tumpat. Kita akan dapat hukum pantulan dalam penuh. Kita dapat pantulan dalam penuh. Kalau kita belajar pantulan, dia ada di udara ni. Udara dia akan bertemu kat sini, bersilang pada satu titik ni. Okey, dan dia sudut pantulan dia dipantulkan semula pada sudut yang sama. Ini pun konsep yang samalah dengan pantulan. Di mana sudut 7i sama dengan sudut pantulan R. Tetapi berlaku dalam medium yang lebih tumpat. Okey. Itulah beza dia. Pantulan dalam penuh. Okey. Bagaimana berlaku pantulan dalam penuh ni? Cara dia, syarat dia. Dia ada step-step dia. Okey. Rajah 6.19 menunjukkan perambatan sinar cahaya iaitu dari kaca. Kaca ni ketupatan optik tinggi menuju ke udara yang mengalami ketupatan optik rendah bagi 3 sudut 7 yang berlainan. Okey, yang pertama, step yang pertama, ni sudut 7 yang pertama. Okey, daripada tumpat ke kurang tumpat, istilah I lebih kecil daripada R. Sebab I, R ni akan menjauhi garis normal. Apabila sudut 7 kurang daripada sudut genting, sinar cahaya dibias menjauhi garis normal. Jadi sinar pantulan yang lemah dapat dikesan. Okey, nampak ni ada sinar pantulan dekat sini. Tapi sinar pantulan ni lemah. Ada tapi lemah. Yang kedua, okey, sekarang ni nilai I ni lebih adalah sama dengan C. Okay, tadi I lebih kecil daripada C. C ni adalah ketika angle sudut genting. Okey, katakanlah teacher bagi I ni contohnya adalah 42. Okey, situasi ni I 42. Sudut genting 45 contohnya. Okey. Jadi sekarang ni sudut 7 dan sudut C ni adalah 45 darjah. Nilai dia sama. I sama dengan C. Bila berlaku sama dengan C, contohnya syarat dia apabila sudut biasan ni tadi berada pada sudut 90 darjah. Jadi pada situasi ni kita panggil fenomena sudut genting. Apabila sudut 7 sama dengan sudut genting, sinar biasa merambat sepanjang sempadan permukaan kaca dan udara. Jadi kalau tengok sinar pantulan ni, sinar pantulan dia lebih kuat. Okey. Jadi fenomena yang ketiga pula, nilai I ni lebih besar daripada C. Okey, I tadi 45 kan? Jadi I sekarang dikatakanlah 49 ataupun 47, lebih besar daripada C. Jadi apabila sudut 7 melebihi sudut genting, tiada sinar biasan, tak ada dah. Okey, sinar biasan tu masuk ke dalam ketupatan optik kaca ni. Jadi cahaya dipantulkan sepenuhnya ke dalam kaca. Jadi fenomena ni kita panggil sinar ni berlakunya pantulan dalam penuh. Boleh faham tak? Kena tahu lukis ni tiga-tiga ni. Boleh faham tak ni? Membentukkan pantulan dalam penuh. Okey, yang pertama I kecil daripada C. Yang kedua I sama dengan C.
Okey. Dia akan berlaku di mana air lebih besar daripada C. Yang keadaan yang kedua ni, keadaan yang kedua ni, I sama dengan C pada art 90 darjah ni, biasa sangat soalan ni keluar dalam exam. Sama ada soalan objektif ataupun soalan struktur lah. Fenomena pantulan dalam penuh berlaku apabila cahaya merambat dari medium yang berketupatan optik tinggi ke medium yang berketupatan optik rendah dengan sudut tuju dia. Cara berlakunya adalah air lebih besar daripada sudut genting. Okey, apakah sudut genting ketika angle? Sudut genting C ialah sudut tuju dalam medium berketupatan optik tinggi apabila sudut dalam medium yang berketupatan optik rendah sama dengan 90 darjah. Okey, itu C. Maksudnya I sama dengan C di mana arc sudut biasa sama dengan 90 darjah. Itu critical angle. Kena tahu tu, tarifan tu biasa juga keluar dalam periksa. Okey, yang ni sama dengan tadi tu. Secara umum hubungan antara sudut genting C dengan indeks biasa A bagi suatu media ni adalah rumus bagi indeks biasa, rumus yang keempat, iaitu A sama dengan 1 per sin C. Okay? Jika indeks biasa intan ialah 2.42 contohnya, maka sudut genting intan bagi sepandang intan dan udara boleh dikira dengan menggunakan rumus sin C sama dengan 1 per 2.42. Jadi kita akan dapat 0.4132. Jadi shift sin kan dia, dapatlah 24.4 darjah. Jadi sudut genting bagi intan ialah 24.4 darjah. Okey, sudut genting suatu medium bergantung pada ketupatan optik. Dan jelas. Jadi semakin tinggi biasa, sudut biasa semakin tinggi sudut genting dan semakin tinggi ketupatan. Okey, itu konsep dia, hubungan dia. Okey, next kita tengok fenomena semula jadi dan aplikasi pantulan dalam penuh dalam kehidupan harian. Okey, ni pemandangan pada waktu malam di River of Life and Blue Pool, Masjid Jamek, Kuala Lumpur. Okey, keindahan lampu-lampu hiasan yang ditunjukkan dalam gambar foto 6.2 ialah hasil aplikasi pantulan dalam penuh. Okey. Bolehkah anda nyatakan fenomena lain melibatkan pantulan dalam penuh? Okey, apa lagi? Contohnya logam maya lah. Okey. Kita tengok daripada jauh macam ada lopak air, sebenarnya tak ada pun. Itu adalah konsep pantulan dalam penuh. Okey. Yang ni contoh bagaimana nak lihat pantulan dalam penuh. Kita ambil laser, pita selofon, kita buka lubang, kita buka penunjuk tu, kita akan nampak pantulan dalam penuh berlaku. Ni boleh buat kat rumah sendirilah kalau ada laser. Berdasarkan aktiviti 6.6 tu, sinar laser yang masuk ke dalam lintas, dia akan masuk, sinar laser tu akan masuk dalam aliran air, mengalami pantulan dalam penuh yang berulang kali, sehingga dia keluar dari hujung aliran air. Keadaan ini menunjukkan aliran air berfungsi sebagai alur cahaya yang membawa cahaya laser dari satu hujung ke hujung yang lain walaupun aliran itu melengkung. Okey. Kalau air itu digantikan dengan minyak, apa yang berlaku? Alur cahaya akan mengalami lebih banyak kali pantulan. Okey. Sebab apa? Sebab indeks biasa minyak lebih besar daripada indeks biasa air. Okey. Sudut genting minyak lebih kecil. Minyak kurang tumpat daripada air. Yang ni adalah fenomena semula jadi pantulan dalam penuh. Okey. Yang pertama ialah pembentukan pelangi. Pembentukan pelangi ialah satu fenomena yang disebabkan oleh pembiasan, penyebaran dan pantulan dalam penuh apabila cahaya merambat melalui titisan air dalam udara. Okey. Dan menunjukkan proses pembentukan pelangi ni lah. Yang ni kena tahu dia punya proses dia. Empat isi membawa kepada empat markah bagi soalan esei lah. Esei tapi pada bentuk nota macam ni. Okay, step yang pertama kena cerita apabila ada cahaya putih. Kita gunakan cahaya putih. Cahaya yang sampai daripada matahari tu kita panggil cahaya putih. Daripada matahari memasuki titisan air. Cahaya itu mengalami pembiasan dan penyebaran kepada warna yang berbeza. Inilah warna ni.
Jadi semua warna ni dia mempunyai ataupun mengalami pantulan dalam penuh pada permukaan dalam titisan air. Okey, sinar cahaya yang dipantulkan mengalami pembiasan dan penyebaran sekali lagi apabila dia bergerak daripada air ke udara. Ha, ini dia keluar daripada tadi udara ke air. Ha, ini air ke udara. Jadi kita akan lihat warna pelangi ada 7 warna. Okey. Roy G. Biff. Okey. Ada 7 warna pelangi. Yang kedua proses dia ialah logam maya ni yang kita perhatikan dekat jalan tu lah. Logam maya ni pula pada hari yang panas dan cerah, seorang pemandu kereta melihat imej lobak air yang sama di permukaan jalan raya di hadapannya. Apabila beliau menghampiri lobak air itu, beliau mendapati lobak air itu sebenarnya tak wujud pun. Jadi fenomena semula jadi ini dikenali sebagai logam maya yang disebabkan oleh pembiasan dan pantulan dalam penuh. Okey. Yang pertama bagaimana cara dia berlakunya? Udara di atas jalan raya terdiri daripada lapisan-lapisan dengan ketupatan optik yang berlainan. Okey. Jadi lapisan udara ni di permukaan jalan kalau kita tengok lebih panas daripada bahagian atas air. Nampak? Jadi lapisan udara panas ni mempunyai ketupatan optik yang kecil. Maksudnya dia kurang tumpat daripada udara sejuk. Jadi cahaya yang merambat dari lapisan ke lapisan bawah akan dibias secara berangsur-angsur. Kita panggil dia menjauhi garis normal lah. Sebab dia daripada tumpat ke kurang tumpat. Ya, jadi dia menjauhi garis normal. Jadi apabila sudut tujuh lebih besar daripada sudut genting, pantulan dalam penuh berlaku. Jadi kita akan nampak sinar pantulan cahaya mengalami pembiasan secara berangsur-angsur, slow-slow je. Okey, dan mendekati garis normal dan sampai ke mata kita. Pemati kita ni akan melihat macam imej awan. Okey, sebagai lopak air di permukaan jalan raya. Ini sebenarnya. Yang lopak air sebenarnya tu kita lihat adalah imej awan. Okey, ini bagaimana berlaku step yang pertama, berlaku step yang kedua dan berlakulah step yang ketiga. Okey, dibawa ke mata kita lah sebagai pemerhati. Okey, aplikasi seterusnya periskop berprisma. Okey, yang ni yang kita lihat dalam kapal selam. Yang ni kita boleh buat sendiri. Awak dah belajar menengah rendah tingkatan satu rasanya buat periskop ni. Ingat tak lagi ni? Ya. Periskop berprisma. Kita gunakan dua prisma. Okey, yang ni boleh tengok lah. Objek daripada air, kita nak tengok daratan contohnya. Digunakan untuk melihat objek di sebalik penghalang ataupun sebarang halangan lah. Terdiri daripada dua buah prisma bersudut tegak yang dipasang pada dua hujung tiub yang panjang. Yang ni kita biasa, soalan ni biasa keluar SPM, periskop ni. Dia suruh lukis segitiga ni kat mana dan juga lintasan cahaya yang masuk ni. Okay. Kena betul-betul kita kena blok kawasan cahaya masuk ni barulah dia akan mengalami pantulan dalam penuh. Kalau awak lukis awak blok dekat BC ni saja, okey. BC tak ada, kita blok kat segitiga sini jadi tak jadilah pantulan dalam penuh. Okey. Sinar cahaya dari objek menuju secara normal ke sisi AB. Ha, ni sisi AB. Prisma tersebut melalui bukaan periskop. Okey. Kalau awak tutup, katakanlah awak tutup, ada pelajar dia salah lukis, dia lukis tutup kat sini. Okey, tak jadilah. Sinar cahaya akan sampai ke permukaan AC tanpa pembiasan. Jadi dia mengalami sudut 45 darjah. Okey. Sudut tujuh ialah 45 dan lebih besar daripada sudut genting prisma iaitu 42. Kita guna prisma ni sudut dia 42. Maka pantulan dalam penuh akan berlaku dan cahaya akan dipantulkan ke bawah. Awak tengok lintasan cahaya ni sampai ke hujung ni dia pantul. Okey. Sinar cahaya yang dipantulkan merambat secara normal pula. Okey, ke sisi DE. Sekali lagi sinar cahaya mengalami pantulan dalam penuh ke EF. Ha,
Maksudnya dua kali berlakunya pantulan dalam penuh. Di prisma pertama sekali, prisma kedua tu kali kedua. Akhirnya sinar cahaya keluar tanpa pembiasan di sisi EF dan masuk ke mata pemerhati. Imej yang terhasil adalah tegak sama saiz dengan objek. Okey, yang terakhir untuk topik ni, okey, ada dua lagi, gentian optik dengan pemantul cahaya. Okey, gentian optik sekarang ni banyak juga digunakan secara meluas dah sekarang ni dalam bentuk denyutan elektrik lah. Dalam bidang kita banyak guna ni dalam bidang telekomunikasi dan perubatan. Okey. Kita tak guna wayar, kita guna serabut optik, kita panggil gentian optik. Yang ni pun biasa keluar dalam periksa awak kena lukis ni laluan yang merah-merah ni. Okey. Yang ni kita namakan dia pantulan dalam penuh lah ni. Apakah gentian optik terdiri daripada gentian plastik atau kaca yang tuling? Okey, teras dalam mempunyai indeks biasa yang tinggi. Dia ada teras luar, teras dalam. Ni teras dalam yang warna biru ni. Biru air ni. Yang luar tu biru muda tu. Isyarat cahaya yang masuki satu hujung gentian optik akan mengalami pantulan dalam penuh yang berturut-turut di dalam teras sampailah ke hujung. Okey, dengan ini maklumat dapat dihantar dengan pantas dan bebas daripada gangguan isyarat elektrik. Yang ni kalau tengok warna kuning ni, teras dia ni seberkas. Macam lidi. Okey, seberkas lidi. Bukannya ada satu ni, ada banyak. Halus-halus. Okey, yang ni rupa dia kita besarkan. Sebenarnya dia halus saja. Okey, dia adalah pemantul mata jalan yang kita tengok kat tepi jalan tu. Okey, kalau waktu siang kita tak nampak. Kalau waktu malam, ada cahaya dipantulkan balik pada kita. Kita nampak ada warna orange ataupun warna cahaya lah. Okey, ni pantulan dalam penuh berlaku. Sinar cahaya masuk kepada pemantul. Pemantul tu akan mengalami pantulan dalam penuh dan sinar cahaya akan keluar. Digunakan untuk tujuan keselamatan pengguna jalan raya pada waktu malam lah. Okey. Siang dia tak terang. Kalau nak hujan tu dia akan keluar benda ni. Sinar cahaya daripada lampu kereta yang memasuki pemantul ni akan mengalami pantulan dalam penuh pada permukaan belakang pemantul. Okey. Yang tu adalah konsep dia lah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan dalam penuh. Yang ni melibatkan rumus N, saat itulah N sama dengan 1 per sin C. Jadi nak cari C, rumusnya kita boleh ubah CC per 1 per N. Darjah 6.25 menunjukkan satu contoh cahaya merambat dari udara ke prisma yang mempunyai indeks biasa 1.49. Jadi hitungkan sudut prisma, ni kita nak sudut genting prisma, iaitu nilai C, critical angle. Jadi masukkan nilai N sama dengan 1.49. Kita shift sin kan 1.49 dapat 42.2 darjah. Okey, yang kedua pula lengkapkan gambar rajah lintasan cahaya. Yang ni lah yang biasa keluar lah periksa. Ni dalam prisma. Okey. Dalam prisma ni sudut dia kita tengok 45, 90, 45. Okey. Dia mengalami pantulan dalam penuh. Kalau dua prisma dua kali berlaku pantulan dalam penuh. Okey. Okey, contoh dua, rajah 6.27 menunjukkan lintasan cahaya merambat melalui gentian optik dari hujung A ke hujung B. Okey, terangkan perubahan arah sinar cahaya di titik Q, R, S, T dan U. Boleh tengoklah ni adalah soalan yang bentuk gentian optik. Okey. Di titik Q, kalau tengok ni pembiasan cahaya mendekati garis normal sebab daripada dia pada kurang tumpat udara ke kaca. Kita panggil kaca lah, plastik lah ni. Okey. Lebih tumpat. Jadi di titik R, T dan U pula. Okey. R, T dengan U ni pantulan dalam penuh berlaku. Ni berlaku pantulan dalam penuh lah ni kita panggil. Di titik S, pembiasan cahaya menjauhi garis normal. Ni rumus nak kira dia. Okey. Kita nak hitungkan berapakah nilai X, sudu X. N1 sin theta 1, N2 sin theta 2. Masuk nilai kita dapat sin theta 2 nak cari, itu sin X sama dengan
Masuk nilai dapat 27.9. Mengapakah bahan gantian optik mesti memiliki ketulenan yang tinggi? Ya? Sebab apa kena tulen bahan ni? Sebab kita nak memastikan sudut genting sepanjang gantian adalah konsisten. Jadi isyarat yang dipantulkan tu akan mengalami pantulan dalam penuh dan jelaslah, lebih jelas. Okey, tu fungsi dia. Okey, dua tajuk.